Dato' Sri Nancy berkata program Studio Craft Kreatif diadakan secara berterusan supaya menggalakkan sekolah-sekolah mewujudkan persatuan craft dan perkara ini akan dibincang bersama dengan Kementerian Pendidikan. Ditemui pemberita selepas penyerahan bantuan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih semalam, Dato' Sri Nancy berkata adalah menjadi harapannya agar pelajar-pelajar sekolah akan mencintai produk craft Malaysia dan seterusnya menjadi pelapis dalam industri craft pada masa akan datang. Pada majlis itu, sejumlah 26 wakil usahawan daripada 1,097 yang layak menerima insentif pemulih di negeri ini hadir menerima bantuan yang berjumlah RM1,500. Ini kali pertama sekali ini seluruh negara lah kita membuat insentif ini secara tunai. Mereka dapat merasai manfaat dari segi tunai itu RM1,500 seorang. Dan untuk hari ini kita telah menyerahkan RM39,000 untuk 26 orang pengusaha kraft. Insentif pemulih industri kraft telah memanfaatkan sejumlah 6,000 usahawan di seluruh Malaysia dan merupakan satu daripada usaha Motec untuk membantu usahawan serta penggiat industri seni dan budaya yang terjejas akibat pandemik COVID-19.